Very good start from Van Doorn, and De Vries has got away well too. Assalamualaikum Varsity People, balik lagi masih bersama Aksanation YouTube channel. Kali ini kita akan masih update dari selain sirkuit Formula E Jakarta. Jakarta Eprik. Jakarta International Eprik Circuit. Gimana sih? Jakarta Eprik International Circuit. Kalau kita tadi udah kemarin atau sebelumnya udah update dari sisi si ini, sekarang kita akan coba cari sisi lainnya. So, sit back and relax and happy a great day. Nah, ini juga udah mulai pemasangan si tenda untuk bangku penonton ya. Ini kalau nggak salah di sini adalah Segara Suite. Segara Suite dengan tiket harga berapa sih? Segara Suite itu berapa? 3 jutaan lah kalau nggak salah. Juga udah mulai terpasang, mulai dipasang-pasang. Kita akan melihat progres yang lain. Tuh, kayak ada penurunan si fence atau pagar. Ini alhamdulillah rumputnya juga hijau di sini nih, tumbuh alhamdulillah gitu. Jadi oke. Adalah fans yang juga akan dipersiapkan nantinya untuk si barrier. Sekarang lagi pada diturunin. Nah, Varsity People, ini adalah si Skybridge-nya yang udah JPO, yang sedang proses pengerjaan juga, emang belum jadi 100%. Kalau dilihat emang
ini ya, ini adalah untuk nanti penonton atau kalau yang di sini bukan penonton ya. Yang tengah ini kan adalah pembal, ini si tengah ini adalah pedok. Jadi kayak nanti untuk lalang pedok dan lain sebagainya. Orang-orang yang di pedok. Wow. Amazing. Di proses pembangunan. Terus ini adalah drone-nya Jakarta yang semangat banget untuk apa namanya? Support Jakarta Aprix. Gimana Bang, mau beli tiketnya di mana, Bang? Beli tiket Formula E. Beli tiket Formula E, kayaknya aku borong banyak ya. Wih, sombong. Mamaku, adikku, istriku, mertuaku, tetangga Pak RT. Tetangga di sendiri kok itu. Oh gitu. Giveaway enggak lo? Giveaway yeah, yeah. Ancol Festival. Jadi nontonnya di Ancol Festival. Boleh giveaway. 250.000 kan? Iya, 250.000. Boleh. Ide bagus. Ide bagus. Tuh, Bang Rifki mau giveaway, syaratnya follow RFKYW. Ya, kayaknya gue pengen ngajak orang ke Eropa sih, tapi gue. Oke. Sombong banget. Mending ke ini aja dulu. Wah, ini dia pas satu masih melihat progres ya terus yang ini dan lain sebagainya. Ini sirkuit ini kalau emang dilihat dari pantauan udara sih emang terlihat kok kecil ya, kok sempit ya, tapi sebenarnya ini luas banget nih. Kalau apa mobil ini bisa berapa ya? 3 sih kalau misalnya mau apa membalap itu ada bisa cukup 3 mobil. Positive People. Oke, terima kasih buat Positive People yang udah ngikutin Aksanesan, udah mau update bareng sirkuit Formula E. Yang pengen beli tiketnya, link tiketnya ada di kolom komentar yang kita pin. Pastinya jangan lupa subscribe dan dukung hal baik yang ada di kota kita. Salam kenal positif. Wassalamualaikum semua ya.